Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajibul huzna illa syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa khatibillah, puji setara syukur tertuju menyambut Allah Ta'ala yang maha kufur atas ulas asihnya, rahman rahimnya, hidayah dan taufiknya. Kembali Allah mempertemukan kita insyaAllah di satu taman yang Rasulullah SAW disebut, majelis ilmu itu dia disebut dengan istilah taman-taman surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan asbab dan wasilah kita hadir di sini bukan hanya sekedar ingin mendapatkan ilmu saja, berusaha mengamalkan ilmu yang kita dapat, tapi insya Allah setiap langkah-langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ilmu ini insya Allah menjadi asbab dan wasilah kita dimudahkan untuk meniti jalan keriduan dan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin amin ya Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tertuju kepada suri teladan kita, guru terbaik kita, uswah kuduan pesanan kita, Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, pemahaman dan keinginan untuk berusaha kuat mengamalkan setiap pesan, ajaran serta sunnah Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita atau tema yang kita usung di pertemuan kali ini berbicara tentang masih seputar motivasi untuk menikah. Aku ingin menikah, tetapi titik-titik. Saya kira kalau titik-titiknya ini kita semua bisa jawab masing-masing, gitu ya. Cuman mudah-mudahan apa yang saya tuangkan dalam pertemuan materi kali ini setidaknya bisa mengurangi beban pikiran kita. Kalau memang seandainya nikah itu sebagai beban, maka mudah-mudahan setelah hadirnya kita di sini, motivasi, semangat, optimisme itu kemudian bisa muncul kembali, ya, dan bisa kita amalkan sesudah kita selesai di pertemuan. Ikhwatillah, kalau kita bicara tentang nikah, saya ingin nanya dulu, apa yang menjadi sandungan utama seseorang itu tidak nikah? Bukan tidak, belum nikah. Sandungannya apa? Biasanya nih, meskipun nanti kita akan bahas, salah satu poin utama yang terkadang, ini bagi mayoritas orang terkadang yang kita pikirkan adalah materi. Rata-rata seperti itu. Padahal ikhwan imanakumullah, kalau bicara tentang masalah materi, kita sama-sama tahu bahwasannya yang mengkayakan atau mungkin memiskinkan orang atau hamba-hamba Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala sendiri. Yarzuqum may yasha, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, dan Allah yang melapangkan, Allah pula yang menyempitkan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Saya sedikit di pertemuan kali ini akan sedikit bicara dulu tentang sebuah kisah, tentang adanya perjalanan kehidupan para sahabat Nabi zaman dulu, karena mereka yang patut layak dijadikan suri teladan bagi kita semua. Sebelum mereka masuk Islam, kehidupan mereka berumah tangga begitu amat sangat mewah. Tetapi ketika mereka masuk Islam, luar biasa. Luar biasanya apa? Harta kekayaan mereka tidak menjadi sebuah ukuran bahagia atau tidak bahagianya kehidupan rumah tangga mereka. Nanti rekan-rekan sekalian bisa lihat dalam Al-Quran, ini sering saya sampaikan ke beberapa rekan di majelis-majelis ilmu yang lain. Nanti dilihat ada dua ayat yang diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, hampir mirip dua ayat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 245, dan yang kedua surat Al-Hadid ayat 11. Al-Baqarah 245, Al-Hadid ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, ya hadid, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira,
Walahu ajrun karim. Allah mengatakan, siapa orang yang memberikan pinjaman kepada aku. Jadi Allah ceritanya minjam. Jadi kalau bicaranya pinjam pasti akan bayar kan. Lucu juga Allah yang ngasih rezeki ke kita. Tapi kata Allah, apapun yang kau gunakan untuk kepentingan aku, di jalanku, mengamalkan sunnah rasulku, itu semuanya adalah pinjaman. Maka kata Allah, siapa orang yang memberikan pinjaman itu, aku akan lipat gandakan pembayarannya, dan bahkan aku akan beri kepada kalian semua rezeki atau pahala yang mulia. Nah, termasuk dalam hal ini, ketika kita akan berbicara tentang masalah pernikahan, maka sebenarnya bukan hanya sekedar harta saja yang kita gunakan dalam rangka mengamalkan sunnah rasulnya, tetapi juga sebenarnya hitungannya adalah waktu atau umur. Saya pribadi ketika menikah di usia 24 tahun, saya secara pribadi merasakan terlambat. Terlambatnya kenapa? Saya ambil contoh, umur emas manusia itu di usia berapa tahun kira-kira? Umur produktifnya. Biasanya orang itu meraih kesuksesan rata-rata di usia berapa? Rata-rata 40. Ya, ukuran sebutan seperti itu. 40 katakanlah sampai 50. Inilah kita menikah. Oh, kita, bukan kita. Saya nikah. Yang belum nikah aja. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sekalian menikah, biarlah di usia 25. Ya kita hitung-hitung aja secara rasional. Karena kalau seandainya kita gak nikah karena urusan rasional, pikirannya, maka kita ajak berpikir rasional. Kalau seandainya kita menikah di usia 25, biarlah umpamanya punya anak di usia 26 atau 27. Kebayang masa keemasan kita di kisaran usia 40 sampai 50. Kalau kita berpikir panjang, ini anak kita nanti sekolahnya seperti apa, biaya kuliahnya seperti apa, dan seterusnya. Apalagi kalau seandainya menikahnya di usia 30 dan seterusnya, ekor-ekor. Bisa jadi, maaf, ini bukan nakut-nakutin, tapi kita ngajak berpikir rasional. Bagaimana? Karena orang tua zaman dulu, saya ngambil contoh, pokoknya ibu saya nikah di usia 15 tahun. Usia 15 tahun, orang-orang dulu kan seperti itu. Bahkan anaknya pun nggak minimalis seperti kita, karena zamannya minimalis, semua minimalis gitu ya, anak juga jadi minimalis. Orang tua zaman dulu ingat paling sedikit anak 9 atau umpamanya kalau anak pribadi 11 bersaudara, tapi nggak jadi masalah tuh gitu ya kalau orang tua zaman dulu. Jadi kalau kebayang, mereka pendidikannya rata-rata lulus SD dan seterusnya gitu kan. Tapi subhanallah, banyak anak tidak lantas membuat pikiran mereka makin kalut. Karena ada semacam penelitian di Jepang katanya, saya pernah membaca salah satu tulisan, orang itu makin baik, makin tinggi pendidikannya, strata pendidikannya, justru rasa kekhawatiran, ketakutannya pun makin besar. Karena makin dihitung-hitung lagi, kalau saya melakukan ini gini, nanti hasilnya seperti apa, seperti apa. Artinya enggak move on, enggak cepat bergerak. Nah, ada masanya makin banyak nggak tahu, makin berani kita. Tetapi ketika banyak tahu, justru makin banyak berpikir. Tapi bukan dalam arti kita harus jadi orang bodoh, enggak. Gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, oleh karena yang tadi saya ngambil contoh bagaimana di usia 40 sampai 50 itu adalah rata-rata masa keemasan kita. Maka kita mengkalkulasi kalau seandainya di usia 40 sampai 50 itu kita punya anak, 4kah itu, 5kah itu, 6kah itu, kira-kira di usia seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah pensiun, katakanlah, atau teman-teman di pabrik berapa usianya pensiun? 55. Itu pun kalau diangkat jadi karyawan tetap ya. Saya doakan. Biarlah di usia 55 tahun, insyaallah, jangan sampai dalam posisi kita sudah, tanda kutip, sudah berhenti kerja, umur kita sudah istilahnya tidak produktif, kalau bicaranya adalah di kawasan industri dan sebagainya, di sisi yang lain anak-anak kita kemudian sedang butuh-butuhnya adanya suntikan finansial. Hal ini yang harus coba kita pahamkan. Nah, oleh karenanya, ketika berbicara tentang masalah umur, nanti bisa lihat, umpamanya
di surat Yunus ayat 45. Di surat Yunus ayat 45 Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Jadi ketika nanti insya Allah biidznillah ketika Allah kumpulkan di padang mahsyar, ketika kita ditanya berapa lama kita hidup di alam dunia ini, rata-rata manusia itu berpikir illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Kita ini perasaan tinggal di dunia itu enggak lebih dari 1 jam. Kalau di Quran versi terjemahan bebas, kalimat sa'ah itu artinya sesaat. Tapi kalau kita baca terjemahannya per mufradat per kalimat, sa'ah itu artinya 1 jam. Dan ternyata kalau kita kalkulasikan hitung-hitung, ini saya bukan nakut-nakutin ya. Umur umat Muhammad itu berapa? 60 sampai 70. Katakanlah kita ngikuti sunnah Rasul dalam masalah umur. Rasulullah wafat usia 63. Abu Bakar wafat usia 63. Umar wafat usia 63. Ali wafat usia 63. Katakan biidznillah kita wafat di usia 63 umpamanya. Kalau coba kita kalkulasikan rekan-rekan sekalian, kita bicara tentang produktivitas umur. Nanti saya ngajak rekan-rekan sekalian lihat di surat Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah sebutkan inna yauman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Sehari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Sehari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Kita coba hitung-hitung umur umpamanya umat Nabi Muhammad di kisaran 63. 63 kita bagi 1000 karena sehari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di 63 dibagi 1000 saya hitung-hitung sama dengan 0,063. 0,063 kemudian kita kalikan 24 karena sehari ada 24 jam. Coba nanti kalikan 0,063 dikali 24. Hasilnya hanya 1 jam 50 menit. Jadi enggak lama ya Allah durasi hidup kita di dunia ini. Biidznillah kalau kita diizinkan oleh Allah Ta'ala hidup selama 63 tahun di dunia, di akhirat itu hanya 1 jam 50 menit. Makanya jangan sampai kemudian udah mau waktu kita terbatas, jangan sampai kemudian sebelum meninggalkan kehidupan alam baka ini kita belum pernah merasakan yang namanya surga, surga dunia. Sudah paham ya maksudnya surga dunia itu apa? Gitu. Jangan sampai akhirat nggak dapat, dunia juga nggak dapat, gitu ya. Biarlah, masih mending akhiratnya dapat, gitu ya. Dunia ini nggak dapat. Kita coba untuk dapatkan itu semua. Nanti di materi-materi terakhir kita akan melihat bagaimana motivasi para sahabat zaman dulu untuk memaksimalkan umur mereka sampai mereka mengatakan kalau seandainya hari kiamat itu terjadi hari ini, maka sebelum hari kiamat itu terjadi saya akan nikah dulu. Atau kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, demi Allah kalau istri saya meninggal pagi hari, maka sebelum sore hari menjelang saya akan nikah. Karena saya baru ketemu dengan Allah dalam kondisi masih membujang. Ini yang harus kita pikirkan ya Allah Ta'ala, karena umur dan usia kita itu sangat terbatas. Maka amatlah sangat menyenangkan kalau nanti baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitabnya Raudhatul Muhibbin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahannya Taman-taman para pecinta. Itu disebutkan nanti ini ketika yang laki-laki ini dimasukkan surganya oleh Allah Ta'ala. Amin. Lalu kemudian saat itu langsung disambut oleh bidadari-bidadari surga. Luar biasa kemudian. Yang laki-laki itu sibuk dengan bidadari-bidadari yang ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan ada satu wanita yang jauh lebih indah, jauh lebih cantik, jauh lebih cakep, jauh lebih menggiurkan hati, Allah bukakan itu semua sehingga bidadari-bidadari yang ada di surga itu tidak lagi dipedulikan. Dan ternyata yang saya maksud bidadari di sini adalah istri kita di dunia. Jangan sampai meninggal di dunia gak punya istri. Ya, mudah-mudahan bisa seperti itu.
Nah, oleh karena ya rekan-rekan sekalian, saya ingin ngambil contoh tadi di surat Al-Hadid ayat 11 Al-Baqarah 245. Ini berbicara tentang kualitas keluarga sahabat Nabi yang awalnya mereka hidup bergelimang harta, tetapi ketika sudah masuk Islam, harta itu kemudian tidak seolah-olah memiliki nilai sama sekali. Ini cerita di surat Al-Hadid ayat 11 ini ceritanya dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan. Pernah suatu kali Rasulullah SAW didatangi seorang anak yatim piatu. Anak yatim piatu ini datang kepada Rasulullah. Anak ini kemudian mengadu, "Ya Rasul, tolong bantu aku dong." Tapi bantu bukan ingin nikah ya. Ini cerita yang lain. "Ya Rasul, bantu aku dong." Kata Rasulullah, "Apa yang aku bisa bantu?" Kata si anak ini kemudian, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga saya ini dia punya pohon kurma. Pohon kurmanya udah tinggi besar. Cuman sayang salah satu pelepah kurmanya ini, seorang kerawang mau nyorondoy, apa nyorondoy? Apa? Nyorondoy, makin gak ngerti lagi ya teman-teman yang lain. Jadi melewati batas gitu. Dan ternyata salah satu pelepah kurmanya itu tepat di atas rumah anak yatim ini. Makanya nih, kalau kita tinggal di perumahan harus tahu batasan-batasannya. Kalau nanam pohon, mangga, cabangnya masuk ke tetangga kita, ya berarti itu jadi hak tetangga kita, nggak usah marah kalau tetangga kita ngambil. Gitu ya. Atau pokoknya pohon mangganya ngelewatin sampai batas jalan. Ya, lewatin batas jalan, nggak usah marah juga kalau ada orang yang lewat ngambil. Karena itu bukan hak kita, tanahnya gitu ya. Diceritakan si anak ini minta bantuan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian memanggil orang kaya raya itu. Manggil, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ashfa'u bihi waqfa." Kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, saya di sini diminta tolong oleh anak ini. Kamu katanya punya pohon kurma, yang pelepah kurmanya ini salah satunya nyerong ke rumah anak ini." Kata Rasulullah, "Tolong potong pelepah kurma ini, karena khawatir kalau sudah mengering pelepah kurma ini bisa jatuh nempel rumah anak ini. Sudah anak ini ditinggal wafat oleh orang tuanya, rumahnya untuk hancur pula gitu ketiban pelepah kurma kamu. Maka kata Rasulullah, tolong dipotong." Ternyata si laki-laki ini mengatakan gak mau ya Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqtar walaka syajaratun nakhlatin fil jannah." Kata Rasulullah, "Potong pelepah kurmanya, saya ganti dengan satu pohon kurma di surga." Kira-kira mau enggak? Ternyata orang ini mengatakan, "Enggak mau ya Rasulullah." Enggak. Subhanallah, kita lihat ya, ada orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, syahadatnya di hadapan Rasulullah, ditawarin surga, gak mau. Ya jangan kan orang dulu sudah seperti itu, apalagi zaman sekarang ini. Ditawarin surga dunia masih berpikir juga. Masih berpikir juga. Rasulullah SAW ditawarin seperti itu. Si laki-laki itu tetap mengatakan gak mau. Akhirnya subhanallah, ada seorang sahabat Nabi namanya tidak populer. Namanya Abu Dahdah, pakai hak. Abu Dahdah ini kemudian berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah tawaran ini masih berlaku untuk saya? Artinya saya punya peluang nggak dapat pohon kurma di surga ini? Karena kalau dapat pohon berarti masuk surga." Rasulullah SAW mengatakan berlaku. Akhirnya dalam hadis itu dikatakan, Abu Dahdah kemudian meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nawil ilayya yadak. Ya Rasulullah, tolong turunkan tangan anda ke saya. Saya ingin ijab kabul." Bukan ijab kabul menikahnya, karena Abu Dahdahnya sepertinya sudah punya anak istri. Saat itu diceritakan, Abu Dahdah ini dia punya rumah yang sangat besar, yang rumahnya ini pekarangannya itu ditumbuhi kurang lebih 600 batang pohon kurma. 600 batang ya, berapa hektar? Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah? Abu Dahdah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tukar rumah plus pekarangan saya dengan pohon kurma yang ada dengan satu helai, bukan satu helai apa? Satu pelepah kurma yang dimiliki oleh laki-laki ini. Ditukar itu sekarang." Yang ingin saya ajak
gambaran bagi rekan-rekan sekalian adalah bagaimana perasaan anak istrinya Abu Dahdah ketika tahu rumah dan seluruh kekayaannya ditukar dengan pelepah kurma. Gimana perasaannya? Saya yakin yang ikhwan-ikhwan di sini ketika nanti suatu saat nikah, hartanya diinfakkan semua pulang ke rumah, pasti yang paling ditakuti itu itu saya pernah dapat cerita salah seorang jamaah di Bina Uang, saya nggak perlu sebutkan namanya, orang Dengklok. Pas pas bulan Ramadhan di hari-hari terakhir ketika uang THR sudah dibagikan gitu ya, si bapak ini kemudian ngomong ke sepi istrinya, "Ma, saya izin gak pulang ke rumah, saya mau itikaf." Itikaf, berangkat naik motor ke Darut Tauhid Bandung. Waktu itu si penceramahnya tausiah salat tarawihnya bicaranya tentang keutamaan bersedekah. Itu enggak berpikir panjang dengan THR-nya dimasukkan ke kotak amal plus BPKB motornya pun dia berikan. Enggak berpikir panjang. Cuman kemudian sesudah itikafnya selesai, orang-orang udah takbiran, dia termenung di masjid. Termenungnya bagaimana saya bisa pulang? Dan ketika sampai di rumah, apa yang akan saya dengar dari istri saya? Itu aja sih sebenarnya. Akhirnya subhanallah, yang lain pulang biar dia malu. Ini akhirnya kemudian lahulah bismillah dia berusaha untuk pulang ke Kerawang. Dan subhanallah ya Allah, tidak ada kendaraan baik itu bis, angkot atau ojek yang dia naikin, melainkan ketika ditanya, diminta bayarannya, dia hanya mengatakan uang saya sudah disedekahkan, sudah saya infakkan. Subhanallah, tidak ada satupun kemudian yang istilahnya mengatakan ah kamu bohong gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada istilah kalau nggak punya uang nggak usah naik gitu ya. Tapi subhanallah dimudahkan sampai pulang ke rumah. Barulah di rumah ngedengar diceramahin dulu sama istrinya, subhanallah gitu ya, ngeluarin lebaran, beli baju lebaran, ini kamu nggak punya uang dikit pun, tuh anak kamu punya baju baru gimana seterusnya, motor nggak ada lagi gitu ya. Tapi tak lama kemudian subhanallah ternyata ada di antara pengurus DKI masjid itu yang memperhatikan ini si bapak ini kenapa kok nggak pulang-pulang dan seterusnya, ternyata didapati BPKB motornya itu ada di kantor DKM. Oh mungkin karena alasan ini si bapak ini nggak pulang-pulang. Subhanallah izin Allah Ta'ala, ada seorang muslim donatur di sana yang kemudian langsung berinisiatif mengirimkan motor baru untuk si bapak ini. Padahal yang diinfakkan motornya juga udah tua. Dan ini contoh ya Allah. Jadi kalau kita berbicaranya pranikah, orang yang sudah nikah saja ya Allah, kalau Allah mengizinkan hartanya itu kemudian dia infakkan, dia berikan kepada Allah Ta'ala, bisa aja terjadi yang tadinya kaya raya berubah jadi maaf sederhana. Saya ngambil contoh yang lain, saya ngambil contoh, nanti rekan-rekan sekalian baca kisah sahabat Nabi Muhammad namanya Abu Darda. Abu Darda ini sebelum masuk Islam luar biasa kehidupannya mewah, tetapi sesudah masuk Islam maka tidak ada sahabat Nabi yang paling zuhud. Zuhud itu artinya bukan benci dunia, bukan. Tapi setiap kali dia dapat keuntungan, dapat kekayaan, dapat uang, dia langsung infakkan bagi-bagi. Sampai anak istrinya ininya nanya, "Wahai ayah, tidakkah engkau tertarik untuk hidup berkecukupan?" Abu Darda jawabannya simpel. Kalau bahasa kita ya, "Mah atau yang gitu ya. Sekarang kita sedang membangun sebuah mahligai rumah. Saat ini ayah sedang mempersiapkan dindingnya, mempersiapkan atapnya, interior rumahnya pun sedang ayah persiapkan." Istrinya kemudian menjawab, "Di sebelah mana Pak rumahnya?" Ternyata jawaban Abu Darda lempeng aja, "Di surga." Subhanallah, sampai seperti itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Darda, kalau pola kehidupan kamu seperti ini, terlalu zuhud dengan kenikmatan dunia," Rasulullah SAW sampai mewanti-wanti. Kalimatnya luar biasa, kata Rasulullah, "Kamu akan mati sendirian, yang neminimnya juga sendirian, yang ngurus jenazah kamu pun sendirian, disolatin sendirian, dikuburin sendirian."
hukumnya seperti itu. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah benar-benar terjadi. Ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab, saat itu Abu Darda tidak merasa nyaman dengan pola dan gaya hidup sebagian sahabat Nabi di Madinah yang sudah, kalau boleh dikatakan, sudah sangat mampu dan seterusnya. Dan kata Abu Darda, ini bukan gaya hidup saya. Akhirnya dia mengajak istrinya untuk mengasingkan diri ke gurun, ke padang pasir, masang tenda di situ, tinggal di situ. Akhirnya kemudian ketika beliau akan wafat, Abu Darda nangis. Nangis ketika ditanya oleh istrinya, apakah yang menyebabkan kau nangis, wahai suamiku? Abu Darda kemudian mengatakan, saya takut ketika bertemu dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban terkait harta yang telah Allah berikan kepada saya. Lalu kemudian istrinya nengok kiri kanan, harta yang mana yang akan ditanggungjawabkan kamu? Ternyata hanya beberapa piring dan gelas saja yang disiapkan, dan ternyata itu membuat takut. Dan Abu Darda mengutip sabda dari Rasulullah bahwasanya yaqulu fuqara'ul muslimin qabla an ya'lamu al-jannah bi nisfi yawmin bi 500 sana. Kata Rasulullah, nanti insyaallah yang akan duluan masuk surga itu orang fakir dulu, baru orang kaya masuk surga. Selisihnya itu setengah hari. Setengah hari akhirat berarti 500 tahun dunia. Maksud saya bukan berarti kita harus jadi orang fakir, enggak. Ya, tapi ketika tadi ya, ketika karena hanya faktor urusan harta yang menyebabkan kemudian alasan utama kita untuk tidak nikah, maka ketahui ya, pertanyaan Allah, sahabat Nabi tidak memiliki perhatian yang besar yang utama terkait masalah harta. Oleh karenanya, ini mudah-mudahan ini menjadi amunisi baru bagi kita untuk lebih semangat lagi menata hidup kita, ya, meraih kehidupan yang baru. Nah, untuk itu, sebagai mukadimah awal, saya mengutip sabda yang hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Hadis Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah SAW mengatakan, jikalau hari ini di masjid ini ada seorang ikhwan dan akhwat yang sudah memulai memadu kasih, sudah punya perasaan cinta suka dengan satu yang lain, tetapi belum memutuskan untuk menikah, maka kata Rasulullah, lam ara lil mutahabbaini misla nikah. Kata Rasulullah, saya belum pernah melihat solusi yang terbaik bagi orang yang saling jatuh cinta melainkan hanya dengan menikah. Makanya secara khusus kalimat atau kata muda saya kali kasih gambar atau warna merah. Karena kenapa? Karena dalam hadis kalau bicara nikah, perintah nikah itu utamanya ditujukan untuk kalangan anak muda. Kalau yang sudah pernah nikah atau sudah nikah, mah gak usah dimotivasi lagi untuk nikah. Karena izin Allah Ta'ala, laki-laki yang umpamanya bi'inillah ditinggal wafat oleh istrinya, atau umpamanya na'udzubillah, kalau terjadi keretakan rumah tangga, biasanya laki-laki atau perempuan yang sudah nikah punya inisiatif sendiri untuk nikah tanpa perlu diberikan motivasi. Nah, ini yang anak-anak muda. Oleh karenanya, ayo mangga kita lebih proaktif kembali, karena perintah nikah itu bukan ditujukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi yang lain, tetapi khusus ditujukan untuk kita semua. Gitu ya, yang merasa muda, kecuali kalau yang sudah merasa tua. Gitu ya, yang merasa muda, ayo kalimat ini, motivasi ini, perintah ini ditujukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kitanya, anak-anak. Ini yang saya maksud, dikasih. Saya ingin nikah, tetapi ini boleh jadi nih hambatan-hambatannya. Kalau mau ingin ditambah lagi checklistnya, silakan isi tabelnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Yang ikhwan, umpamanya kenapa nggak nikah? Saya masih punya tanggung jawab keluarga. Gitu ya. Adik saya masih butuh biaya dan seterusnya. Tapi giliran update status isinya ya ingin apa ya? Ingin menghibur dirinya sendiri. Ya kelihatan gitu ya. Tapi berusaha untuk tegar sebisa mungkin. Ya. Berusaha untuk tegar. Saya ini punya tanggung jawab keluarga gitu ya.
saya punya adik dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yang ihwanya. Yang kedua, atau mungkin merasa belum mapan. Tapi sebenarnya Alhamdulillah, saya yakin di belakang rekan-rekan sekalian banyak awat yang enggak nunggu kita mapan. Gitu ya, enggak nunggu kita mapan. Apalagi saya yakin teman-teman yang datang ke sini naik motornya, motornya sudah sendiri ya, punya sendiri gitu ya. Bahkan mungkin kalau pulang ke rumah pun minimal TV mah ada, kalau sekarang kita kasurnya sudah punya, tapi sayang masih sendiri gitu ya. Kalau memang motor udah bagus, handphone juga bagus gitu ya. Handphone juga kan rata-rata Android, rekan-rekan sekalian, enggak ada handphone yang masih yang polifonik jadul gitu ya. Udah jarang seperti itu. Ya daripada handphone kita isi pulsa terus habis-habisan ngabisin kuota gitu ya. Yang lebih baik kita menyelesaikan PR dan tugas kita di dunia ini paling penting. Ada juga umpamanya yang ketiga, merasa punya kekurangan dan kurang pede. Saya punya pengalaman ketika mentaruhkan seorang ikhwan dengan akhwat itu, inilah si akhwatnya luar biasa solehannya. Bahkan kerjanya juga sudah sangat-sangat mapan. Tapi umpamanya ada masalah keluarga, orang tuanya terlilit utang. Akhirnya kemudian dia harus berusaha melunasi utang orang tuanya. Di sisi yang lain, usianya pun sudah sangat-sangat matang, menunggu adanya uluran tangan dari orang-orang yang siap membantu dan menguatkannya. Nah, kira-kira ada nggak di sini yang mau memposisikan sebagai superhero, pahlawan bagi seorang akhwat yang dalam kondisi tadi? Ya, ya kalau seandainya nggak mau cari tanda kutip akhwat yang masih punya PR di rumahnya, ya minimal di sini juga kan sudah banyak akhwat yang sudah siap. Gitu ya. Yang keempat, selalu kurang srek dengan akhwat yang ditawarkan. Ini tawaran banyak gitu ya. Saya ingat ada seorang ikhwan ketika ditanya, kenapa sih enggak nikah? Saya ini, saya punya keyakinan, saya itu bukan dalam posisi meminang, tapi dipinang. Ada yang kayak gitu. Sampai akhirnya dia itu ngomong di usia waktu itu 24, masih pede sebenarnya. Hanya 3 tahun kemudian masih saya lihat juga masih jomblo-jomblo juga. Belum ada akhwat yang meminang, akhirnya dia inisiatif sendiri. Cari ya, cari. Jadi kalau memang ikhwan-ikhwan kita terlalu pede untuk menunggu adanya akhwat yang meminang kita, ya kita harus tahu diri ya. Harus tahu diri. Kalau sekali bernya Rasulullah atau para sahabat yang lain, ini jadi masalah. Akhirnya jangan sampai kemudian itu kan ada ikhwan yang enggak nikah-nikah. Ketika ada ahwat umpamanya di usia 24 datang, kurang serap. Di usia 30 pun kemudian kurang serap. Ketika usia 35 mulai nyari nih, ahwatnya yang mana belum dapat juga. Ketika usia 40 akhirnya ngomongnya yang penting akhwat. Jangan sampai seperti itu rekan-rekan saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena ada banyak juga kan yang enggak nikah sampai udah tua gitu ya. Sementara dulu-dulunya pernah. Atau umpamanya karena faktor trauma dengan kegagalan masa lalu. Pernah punya perasaan. Ada apa ya, video yang viral ya, gimana tuh? CLBK ya, cinta lama gak selesai. Belum kelar gitu ya. Gimana tuh kejadiannya? Mantannya kan datang ceritanya ya, nyanyi itu luar biasa pengantin prianya. Itu mah belum selesai, belum kelar perasaan cintanya gitu kan. Sampai ketika Alhamdulillah si mantannya nyanyi langsung dipeluk, luar biasa pingsan. Ada yang kayak gitu. Janganlah ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita di sini punya trauma masa lalu, pernah di apa ya, ditinggalkan oleh mantannya gitu ya, pernah disakiti oleh mantannya, maka cepat mukmukan, masih banyak laki-laki yang lain. Bahkan seharusnya kita bersyukur, ya Allah Alhamdulillah saya enggak jadi sama si Pulan. Kalau dengan si Pulan ternyata tipikalnya seperti ini, Alhamdulillah saya ketemu dengan laki-laki yang lain.
atau umpamanya masih konsen dengan amanah lain. Punya amanah apa ya? Kita ya sampai gak nikah. Kalau lihat dulu para ulama yang saya baca itu, ada 3 ulama yang populer yang mereka ketika menghabiskan waktunya gak sempat nikah. Ada Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau gak nikah. Ada Imam An-Nawawi, beliau gak nikah. Ada Imam At-Tabari, beliau gak nikah. Apa yang menjadi alasan mereka gak nikah? Ternyata faktor penyebab utamanya adalah fokus mereka ingin mewariskan kitab-kitab yang akan kerap diwariskan kepada kita saat para generasi penerus. Sampai ada seorang ulama namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ketika beliau menikah, ketika beliau wafat, saat itu yang histeris dengan kewafatannya adalah para gadis. Karena mereka seolah-olah kehilangan harapan. Laki-laki yang diidam-idamkan di masa itu ternyata keburu meninggal dalam usia yang relatif masih sangat muda. Kalau mungkin amanahnya seperti ini ya bisa ditolerir, meskipun rekan-rekan sekalian, kalau bicaranya kesibukan, maka saya berpikir tidak ada orang yang paling sibuk di dunia ini melebihi kesibukannya Rasulullah SAW dan para nabi. Tapi subhanallah, mereka sanggup tuh ngatur waktu mereka. Sampai kalau baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, Nabi Sulaiman katanya punya istri 99 istri. Nabi Sulaiman 99 istri itu sanggup digauli dalam satu malam. Tetapi di luar itu semua kesibukan beliau luar biasa. Punya kerajaan, bala tentaranya bukan hanya dari kalangan manusia saja, jin dan binatang pun menjadi bahan perhatian beliau. Tapi subhanallah, keberkahan waktu. Kalau kita kan beda ya. Rasulullah SAW kalau bicara tentang rezeki, kata Rasulullah, kalau anda tawakal kepada Allah itu kuat sebagaimana tawakalnya seekor burung, kata Rasulullah, burung itu kan keluar dari sarangnya pagi, gitu, pulang lagi ke rumah, ke rumahnya sore dalam kondisi temboloknya udah penuh. Ini kita nih yang kerja di pabrik, kerjanya gak cukup siang. Kalau bisa malam. Malam gak cukup juga, ditambah dengan lembur. Tapi gak kaya-kaya. Ini bisa jadi umur kita kurang berkah, kan? Gitu ya? Gak jadi alasan. Dan poin ketujuh, mungkin kurang iman. Nah, yang kalau poin ketujuh yang akan saya bahas di slide terakhir, kurang iman. Demikian juga mungkin untuk yang akhwat nih. Ah, saya masih kuliah. Kan ada ya, ada iklan itu, S2 dulu atau nikah? Kalau zaman sekarang beda lagi katanya, pertanyaannya, traveling dulu atau nikah? Ya, jalan-jalan dulu atau nikah? Sampai seperti itu. Bahkan mungkin ibunya juga seperti itu. Kuliah dulu atau nikah ya? Atau mungkin nikah sambil kuliah? Ternyata nggak masalah. Karena kalau kebayang ya, kuliah itu kan udah harus ngerjain tugas. Apalagi kalau sambil kerja. Udah kerja untang panting, kuliah juga, nyelesaikan tugas juga, bikin makalah dan seterusnya. Ini ditambah harus ngurusin anak lain, orang lain, maksudnya istri kita. Harus ngurusin istri, ngurusin anak dan seterusnya, pusing gitu kan. Ternyata enggak lewat ibu bapak. Yang saya rasakan sendiri ketika ada tugas, yang ngerjain istri. Itu yang bantuin, istri. Itu langsung luar biasa nikmat seperti itu. Dan ternyata enggak ada masalah juga ketika kita berumah tangga dalam kondisi masih kuliah. Kalau saya dulu pengalaman nikah itu semester 4 dan nikah. Tapi ternyata lancar-lancar saja. Meskipun pas seminggu pertama istri saya menangis, kenapa hidup ini sih susah ini, padahal sebelumnya hidupnya nyaman-nyaman aja. Tapi yang namanya pernikahan itu adalah sebuah perjuangan. Ahwat, boleh jadi mungkin ada yang belum ada yang datang melamar. Saya doakan mudah-mudahan sesudah ini ada yang melamar. Atau trauma. Amin tuh. Kodenya keras banget. Atau mungkin trauma masa lalu. Ada juga orang tua yang boleh jadi maaf menjadi batu sandungan. Ya, atau juga
Ini untuk ikhwan atau akhwat? Kakak saya belum nikah. Gitu ya? Kalau kakaknya laki-laki sih enggak jadi masalah kadang-kadang kan. Ini kalau kakaknya perempuan terkadang nanti bagaimana perasaan kakak saya ini itu dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan pendekatan, insya Allah bisa selesai. Atau belum ada ikhwan yang datang dan ikhwan yang ketujuh, karena boleh jadi mengejar karir. Ini secara umum nih alasannya. Saya ingin menikah tetapi saya masih punya tanggung jawab keluarga, tetapi saya masih belum apa dan seterusnya. Nah tetapi-tetapi ini silakan isi oleh jamaah sekalian. Lalu kemudian segalalah kita hapus tetapi-tetapi itu, untuk kemudian kita memberikan jawaban yang pasti. Karena bicara tadi ya, masalah rezeki, jangankan kita yang belum nikah, yang sudah nikah saja rekan-rekan sekalian, yang tadinya kaya raya, yang tadinya hidupnya luar biasa, tidak menutup kemungkinan. Alhamdulillah, Allah uji ketahanan rumah tangganya, umpamanya suaminya kecelakaan, gitu ya. Kebutuhan yang tadinya kehidupan rumah tangga yang harusnya di cover, suami yang biasa kerja, akhirnya kemudian istrinya puntang-panting, nyari penghasilan, seperti itu kan. Apalagi umpamanya, alhamdulillah, kalau suaminya penyakitnya, alhamdulillah, stroke. Saya punya pengalaman, ada salah seorang teman saya, dia seorang manajer di sebuah perusahaan, ya, kemana-mana ketika dia, apa istilahnya, merekrut karyawan yang fresh graduate itu, umpamanya dia keliling dari satu SMK ke SMK yang lain, keliling. Bukan hanya cakupannya Jawa Barat saja, bahkan keluar Pulau Jawa Barat, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, bahkan mungkin keluar Jawa. Kehidupan rumah tangganya luar biasa, subhanallah. Sangat-sangat mapan. Anaknya baru satu. Tapi subhanallah, Allah uji sampai detik ini. Suatu kali suaminya ini ketika bangun dari tidurnya, dia tidak bisa bergerak lagi. Terkena stroke. Sampai sekarang, subhanallah. Dan terjadi penurunan penghasilan di kehidupan rumah tangga. Tapi subhanallah, istrinya tegar mengurus suaminya. Anak semata wayangnya pun membantu, sang ibu membantu perawatan ayahnya. Sampai hari ini alhamdulillah sudah mulai bisa berjalan meskipun aktivitasnya belum lagi. Orang yang sudah nikah aja gangguannya ada seperti itu. Apalagi kita yang belum nikah. Gitu ya, yang mungkin godaannya belum sebesar seperti orang yang sudah nikah. Mangga kita jawab nih masing-masing. Nah untuk itu saya ingin lebih menguatkan lagi ikhwatinillah. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum ma khuliqal insanu dha'ifa. Allah ta'ala menghendaki, ingin memberikan keringanan, ingin meringankan beban kita, wahai anak-anak muda, wahai para jomblowan, jomblowati. Kata Allah itu, saya ingin meringankan beban Anda. Dan bahkan Allah mengatakan, dan manusia itu diciptakan punya tipikal sifat lemah. Apa yang saya maksud? Nanti silakan lihat di surat An-Nisa dari mulai ayat 19 sampai ayat 28. Ini berbicara tentang masalah pernikahan. Dari ayat 19 sampai 28. Tapi ayat 28 nya Allah tutup kalimat tentang pernikahan ini dengan ayat ini. Jadi artinya apa? Pernikahan itu bukan beban, tapi pernikahan itu untuk menguatkan dan justru ingin menghilangkan beban-beban dan meringankan kita. Karena kenapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir yang mengatakan, di antara kelemahan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah, oleh manusia, salah satunya adalah kelemahan menahan gejolak hawa nafsu, khususnya untuk laki-laki ini. Gitu ya. Karena kenapa, rekan-rekan sekalian? Laki-laki dan perempuan itu punya kekurangan. Kalau laki-laki kekurangannya itu di penglihatan. Kalau perempuan kekurangannya di mulut. Maksudnya apa? Kalau ada perempuan, maaf, kalau ada perempuan yang cerewet, wajar. Karena memang kekurangannya di situ. Tapi kalau laki-laki cerewet, enggak wajar. Gitu ya. Ada laki-laki yang melihat perempuan, melihat awak, matanya langsung melirik. Temen seperti itu.
kekurangannya. Tapi kalau perempuan agak mustahil kalau lihat ada Iwan ganteng, lihat Iwan yang lain ganteng, enggak seperti itu. Nah ini satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Makanya kan kalau kekurangan laki-laki dan perempuan itu nanti kalau sudah rumah tangga nih rekan-rekan sekalian, ini yang akhwat harus paham, kekurangan laki-laki itu di mana? Di mulut. Yang artinya apa? Laki-laki biar senang dalam kehidupan rumah tangga, layani istri itu salah satunya adalah dengan siapin makanannya gitu ya. Yang bisa masaknya dan seterusnya. Laki-laki kalau dalam kondisi pulang disiapkan makanan oleh istrinya luar biasa, senangnya minta ampun. Tapi perempuan ya, kekurangannya bukan di mulut. Kalau perempuan kan bicaranya lain, pakaian. Gitu kan? Makanya perempuan itu suka dengan yang namanya apa ya? Fashion, shopping. Jadi agak aneh kalau ada laki-laki yang terlalu memperhatikan pakaian. Nah ini contoh ya Allah. Jadi ketika berbicara tentang menikah, ayatnya panjang. Dari ayat 19 sampai 28 Allah bicara tentang nikah. Tapi ternyata perintah tentang atau pembicaraan tentang nikah di surat An-Nisa itu diakhiri dengan kalimat ini. Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khaliqal insana dha'ifa. Allah itu ingin meringankan beban-beban kita semua. Karena kenapa? Kita ini lahir dan diciptakan di dunia dalam kondisi punya banyak kelemahan. Maka satu poin yang harus kita pahamkan bagi kita semua ikhwan dan akhwat, pernikahan itu bukan beban, tapi pernikahan itu justru menguatkan segi-segi kehidupan kita semua. Jadi kalau sudah seperti itu, alhamdulillah. Saya teringat kisah, mungkin pernah saya sampaikan di kesempatan yang lalu, ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini dia berkhidmat. Berkhidmat itu artinya memberikan waktunya untuk melayani Rasulullah SAW. Jadi kalau di rumah Rasulullah SAW itu ada beberapa orang yang memposisikan dirinya sebagai pembantu. Tetapi bukan di gaji, bukan di surah Rasulullah. Mereka berinisiatif ingin membantu melayani Rasulullah. Ada sahabat Anas bin Malik, lalu kemudian ada sahabat ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Karena usianya sudah dewasa, Rasulullah SAW kemudian nanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, ala tatazawwaj, wahai Rabi'ah, kamu ini gak tertarik untuk nikah? Jawaban Rabi'ah kemudian klise, mungkin sama seperti jawaban kita. Rabi'ah menjawab seperti ini, ya Rasulullah, kalau saya sudah nikah nanti anak-anak istri saya mau dikasih makan apa ya Rasul? Lalu kemudian Rabi'ah pun memberikan alasan yang lain. Ya Rasul, kalau saya nikah berarti tanggung jawab saya banyak. Nanti saya enggak punya kesempatan memberikan pelayanan kepada engkau. Akhirnya Rasulullah diam. Lalu kemudian kesempatan yang lain Rasulullah nanya lagi. Ala tatazawwaj ya Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, kamu enggak tertarik nikah? Jawabannya sama. Ya Rasul, nanti anak istri saya mau kasih makan apa? Kalau saya nikah nanti kewajiban saya makin banyak. Akhirnya saya enggak bisa memberikan pelayanan kok. Akhirnya kemudian Rabi'ah ini mulai berpikir. Ini Rasulullah sudah nanya dengan pertanyaan yang sama ke saya sampai dua kali. Nanti kalau saya ditanya lagi oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, saya akan jawab, ya Rasul, apapun yang kau perintahkan saya ikutin. Jawabannya seperti itu aja. Enggak mengatakan iya atau tidak. Akhirnya ternyata benar, Rasulullah SAW nanya lagi, wahai Rabi'ah, apakah kau tidak tertarik untuk nikah? Mulai itu dia ditanya seperti itu, Rasulullah kemudian mendapatkan jawaban karena sudah dipersiapkan. Ya Rasul, apapun yang kau perintahkan saya ikuti. Saat itu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Rabi'ah. Rasulullah gampang, zaman dulu diisyaratkan, kata Rasulullah, datang ke rumah si fulan ini punya anak perempuan, bilang kamu datang diperintah oleh Rasulullah untuk menikahi putri. Subhanallah, datang, lalu kemudian Rabi'ah ini sesudah datang menyampaikan maksud tujuannya, sesudah itu kemudian Rabi'ah balik lagi kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, gimana Rabi'ah, sudah disampaikan belum? Kata Rabi'ah, sudah. Tapi maaf Rasul, saya enggak punya mahar. Jadi modalnya mereka doang.
Saya nggak punya mahar, artinya nggak punya uang sama sekali. Akhirnya Rasulullah SAW, ini enaknya kalau kita punya, bukan saudara ya, punya sahabat yang sangat dekat dengan kita, yang friendly. Rasulullah SAW kemudian melihat ada salah seorang sahabat yang lain namanya Buraidah. Kata Rasulullah, wahai Buraidah, tolong minta ke sahabat-sahabat kita hari ini, kita ngumpulin dana. Save for Rabi'ah. Jadi mungkin bisa nih di sikap ini kalau ada yang nikah ngumpulin kancelain. Save for jomblo. Terus gini amal menikah gitu ya. Tapi ternyata betul, akhirnya sahabat Nabi waktu itu kumpulin uang. Akhirnya uang dikumpulkan, alhamdulillah bi'inillah bisa membeli satu buah cincin. Lalu langsung datang dengan senangnya diberikan cincin itu. Lalu kemudian setelah itu Rabi'ah pulang lagi. Rasulullah nanya, gimana udah selesai nikahnya? Kata Rabi'ah, ya Rasul, saya gak punya uang untuk walimahan, untuk pestanya. Walimah itu kan sesuatu yang sunnah. Kata Rasulullah, aulim walau bisyat. Kata Rasulullah, tunaikanlah walimah meskipun hanya sekedar menyembeli seekor kambing. Ya Rasul, saya gak punya uang untuk menyembeli kambing, gak ada pesta. Ya Rasulullah saya senyum. Ini orang susah amat gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW minta lagi sahabatnya, ayo kumpulin uang, kita beliin kambing nih buat si Rabi'ah. Namanya bisa tuh beli kambing. Sudah senang Rabi'ah ya, akhirnya Rabi'ah pulang lagi, balik lagi, nyerahin kambingnya. Akhirnya kemudian setelah itu Rabi'ah balik lagi kepada Rasulullah, kok udah selesai? Belum selesai ya Rasulullah. Apa lagi belum selesai? Gak adanya ngurus proses pernikahan saya gitu ya. Gak ada panitianya kalau istilah kita. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada salah seorang sahabatnya namanya Salim, wahai Salim, tolong ajak sahabat-sahabatmu itu urus siapa yang bagian nyembelih kambingnya, siapa yang bagian ininya dan seterusnya, urus sampai pernikahannya itu selesai. Akhirnya selesai nikah tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Bisa seperti itu ya. Tapi memang yang waktu yang kalau ini sebenarnya salah satu hikmahnya. Para sahabat begitu menyadari bahwasannya, maaf, bukan yang namanya menikah itu bukan beban, tetapi pernikahan itu adalah ingin mencari solusi. Karena Allah pun mengatakan nikah itu bukan masalah, tetapi yukhaffifanku, nikah itu meringankan beban masalah kita. Jadi kalau yang alasannya saya punya tanggung jawab adik saya, kakak saya dan seterusnya, kita yakinkan keluarga dan orang tua kita. Ketika ada orang lain, maksudnya istri yang sudah menjadi pendamping kita, suami yang sudah mendampingi kita, kita yakinkan ke orang tua kita, hadirnya mereka, tujuannya salah satunya ingin meringankan beban kehidupan rumah tangga. Subhanallah kalau sudah seperti itu luar biasa. Nah ini, ada dua slide lagi, tapi ini mah terlalu ekstrim ya omongannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang tidak menikah, maaf, orang yang menikah itu adalah orang yang kuat dan dikuatkan oleh Allah taala. Di sisi yang lain, kalau ada laki-laki yang tidak mau nikah, ini ada keterangan riwayatnya nih. Mudah-mudahan bukan kita. Gitu ya. Jadi dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Taus disebutkan Khalifah Umar bin Khattab pernah mendapati seorang laki-laki yang sudah layak nikah, tapi ternyata enggak nikah-nikah. Umar kemudian bertanya, kamu enggak pengen nikah? Laki-laki ini dengan pedenya ngomong, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, saya enggak nikah, saya enggak mau. Maka dengan spontan, Umar ibn Khattab memberikan jawaban, imma antakuna ahmak wa imma antakuna fajiran. Kalau kamu tidak mau nikah, kemungkinannya dua. Kalau kamu bukan orang titik-titik, berarti kamu orang yang suka melakukan ini. Kalau saya istilahkan ya teman-teman, ahmak, nanti silakan lihat ya di kamusnya, ahmak itu artinya maaf, mau dengar nggak? Ahmak itu artinya idiot, bahkan idiotnya di bawah banget idiotnya. Jadi kalau kamu ngomong seperti ini luar biasa ya teman-teman. Ini bukan saya yang ngomong ya, Umar bin Khattab yang ngomong. Kata Umar bin Khattab, orang yang tidak mau nikah, kemungkinan pilihannya itu kemungkinannya dua. Kalau bukan orang ahmak, ya mungkin
orang yang bersangkutan masih suka dengan yang namanya zina, atau mungkin masih suka dengan yang namanya pacaran, masih suka di PHP-in, masih suka dan seterusnya. Nah, di sini yang harus kita yakinkan nih, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa menguatkan diri dan hati kita sehingga kita tidak termasuk dalam kategori dua orang jenis ini. Meskipun, maaf, ketika berbicara tentang masalah nikah, para ulama itu membagi hukum nikah itu kepada beberapa jenis. Ada yang hukumnya wajib. Yang wajib itu umpamanya kalau sudah lihat lawan jenis, mainnya udah gak tahan gitu ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, gitu ya. Bahkan ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Yang wajib umpamanya tadi gejolak hawa nafsu syahwatnya sudah tidak bisa terkendali, maka hukum bagi yang bersangkutan wajib. Yang kedua sunnah. Kapan itu sunnah? Ketika di satu sisi katakanlah yang bersangkutan sudah memiliki kedewasaan secara finansial, cuman ketika berhubungan dengan lawan jenis, hasrat untuk menikah itu belum menggebu-gebu. Ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya makruh, bahkan ada yang sifatnya haram. Haram kapan? Ketika tujuan nikah itu, tujuan utamanya hanya ingin menyakiti perempuan yang dimaksud, gitu ya. Dan yang terakhir, ini kalimat yang terakhir juga yang disebut-sebut oleh Imam At-Taus dalam hadis Imam Ibnu Abi Syaibah, ketika Imam At-Taus memberikan semacam pertanyaan yang sama ke beberapa orang yang ada di sekitarnya, ke beberapa pemuda yang ada di sekitarnya, Imam At-Taus mengatakan, "Ala tatazawwaj, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak menikah?" Maka orang yang bersangkutan menjawab, "Saya tidak menikah, wahai Imam." Maka Imam At-Taus mengatakan, "Ma yamna'uka minan nikahi illa ajzun aw fujurun." Tidak ada yang menghalangi engkau untuk menikah itu kecuali, saya istilahkan, terjemahkan dengan istilah lemah. Meskipun kalimat ajzun di sini bukan lemah sebenarnya. Maaf, bahasa kasarnya impotensi. Maaf ya, bahasa kasarnya aw fujurun, atau mungkin Anda lebih memilih sesuatu yang jelek atau maksiat. Maka di sini kita melihat ikhwatillah bagaimana ini, kita melihat semangat seorang sahabat Abdullah ibni Mas'ud, ya. Kalau kita cerita Abdullah ibni Mas'ud, rekan-rekan sekalian, beliau itu sahabat Nabi yang miskin. Sampai istrinya sukses berwirausahanya. Sampai suatu kali istrinya itu minta izin ke suaminya, "Yang boleh enggak saya bersedekah?" Maka suaminya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan sedekah dari hartamu kecuali aku." Abdullah bin Mas'ud itu saking miskinnya, dia mendapatkan uluran sedekah dari istrinya, Fatimah namanya. Sampai Fatimah ini datang menghadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah benar yang dikatakan oleh suami saya bahwasanya suami itu berhak mendapatkan sedekah dari istrinya?" Kata Rasulullah, "Iya." Karena kenapa? Yang wajib mencari nafkah itu siapa? Suami. Jadi kalau hari ini termasuk saya pribadi, ketika istri atau ahwat-ahwat sekalian suatu saat ketika nikah lalu kemudian membackup, mendukung perekonomian suaminya, maka pada dasarnya ini ahwat-ahwat atau istri-istri sekalian ini dalam rangka memberikan donasi untuk suami-suaminya. Abdullah bin Mas'ud diceritakan ikhwatillah, saya sampaikan di awal, beliau mengatakan, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun wahidun ahbabtu an yakuna li fihi zaujah." Demi Allah, kalau seandainya dunia ini hanya tersisa satu hari saja, saya ingin di hari itu memiliki seorang istri. Karena kenapa? Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Saya malu ketemu dengan Allah dalam kondisi masih hujan." Bahkan ini nih yang kalimat yang terakhir sebelum nanti sesi tanya jawab. Ini ada seorang kakek-kakek yang sudah buta matanya. Siapa yang mau kakek-kakek? Ya, udah kakek-kakek buta matanya, namanya Syaddad bin Aus. Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, "Zawwijuni fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Awsani alla alqallaha ajab. Nikahkanlah aku karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar aku tidak bertemu dengan Allah dalam kondisi masih berujar. Bayangkan dengan Allah, kakek-kakek sudah ditinggal wafat oleh istrinya, sudah uzur umurnya, sudah buta matanya, tetapi semangat untuk menikahnya masih menggebu-gebu. Ini kita nih, badan kita masih sehat, umur kita biinilah, mudah-mudahan Allah panjangkan. Badan kita masih kuat, pendengaran mata kita masih awas. Masa iya kemudian kita dikalahkan oleh seorang kakek-kakek. Gitu ya. Maka jangan sampai nih, jangan sampai badan kita badan muda tapi jiwanya jiwa tua. Tapi yang sampai dikalahkan nih oleh orang tua, fisiknya tua tapi jiwanya jiwa muda. Mudah-mudahan kita nih badannya muda, semangat kita pun selayaknya anak muda. Maka wahai anak muda, bangun, segerakanlah kemudian penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan separuh dari keimanan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah." Bahwasanya umat yang akan dibanggakan oleh Allah di hari kiamat nanti adalah umat yang paling banyak keturunannya. Maka enggak mungkin kita punya keturunan tanpa nikah. Kecuali mungkin siapa yang LGBT itu? Siapa? Siapa namanya? Oh, Jeremy Tatin. Jeremy Tatin itu enggak perlu nikah. Nikah dengan sesama jenis juga punya anak. Tinggal nyari perempuan gitu ya, sewa dan bayinya. Begitu gampangnya memang seperti itu. Maka mudah-mudahan ikhwati Allah, ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Cukuplah kalimat pesan dari sabda dirinya Allah, seorang kakek-kakek tua ini memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua agar jangan sampai kita kembali ke hari Allah Ta'ala dalam kondisi masih membujang. Wallahu a'lam bishawab.